Zainul Parit, tersangka penganiayaan terhadap Intan Pratiwi, siswi SMA yang tewas di Celurit, mengaku terprovokasi oleh massa. Dalam pengakuannya di depan petugas, kamis siang 3 November, saat pulang sekolah pelaku diserang sekelompok pelajar hingga terjatuh. Kemudian ada warga yang menunjuk ke arah Rahman yang saat itu membonceng Intan. Begitu melintas di hadapannya dengan menggunakan sepeda motor, pelaku langsung mengayunkan Celurit. Namun naas senjata tajam itu mengenai Intan. Pelaku menyatakan penyesalannya atas tindakan ini. Waka Pores, Jakarta Pusat AKBP Hendro Pandowo mengatakan tersangka dikenakan pasal 351 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Uh, selama pemeriksaan didampingi pengacara kemudian kita minta bantuan papas dan nanti penahanannya akan kita titipkan di Rutan Polda Bambu. Hmm. Ternyata -ternyata. proses hukum tetap berlanjut, bang. Tetap berlanjut. Ya. Intan Pratiwi 16 tahun, siswi SMA 10 Jakarta tewas dalam perjalanan ke rumah sakit Mitra Kemayoran akibat banyak mengeluarkan darah setelah paha kanannya terkena sabetan celurit. Dari Jakarta Pusat, Deni Zainudin Poskota TV melaporkan.